يا كن عولو يا كن اسمعني الصبر الذين وإن موجود عليهم ورباني بسم الله الرحمن الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه حرمه الله تعالى على النار وعصمه من الشيطان: من ملك النفس حين يرغب وحين يرهب وحين يشتهي وحين يغضب، وأربع من كنا فيه نشر الله تعالى عليه رحمته أدخله الجنة: من آوى مسكينا ورحم الضعيف ورفق بالمملوك وأنفق على الوالدين. رواه الحاكم. Empat perkara barang siapa ada padanya nescaya diharamkan akan dia oleh Allah Ta'ala, yang ini dipeliharakan daripada api neraka. Haram api neraka menyentuh. Dan dia pula terpelihara daripada syaitan, gangguan syaitan yang merosakkan, dia akan dapat mengelakkan diri. Mana Allah Ta'ala memberikan pertolongan. Pertama, mereka yang boleh menahan nafsunya ketika kegemaran. Ya, nafsu yang amat gemar dengan perkara-perkara, terutama benda-benda yang mungkar, benda-benda yang maksiat. Sebab dijadikan insan tu perangai dia suka begitu. Dia suka pada benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh kerana itu, barang siapa yang dapat menahan diri dia dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Taala, maka ketiga itu ada tawaran besar daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kegemaran si mana benda yang dikendaki oleh nafsu. Sebab nafsu adalah perkara yang amat besar, disebut oleh Quran: innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu amat menyeru ke arah kejahatan. Yang kedua, ketiga, ketakutan. Iaitu mereka yang terpelihara diri dia daripada ketakutan, ketiga, ketika keinginan, dan keempat, ketika kemarahan. Mana dia boleh mengawal akan nafsu dia dalam keadaan yang tersebut. Terlampau gemar, maka dia boleh tahan. Dan dalam ketakutan pun, mana dia boleh menahan diri dia. Supaya mereka tidak... mana tadi? Hina yarghab wa hina yarhab. Ya. Dan yang ketiga, hina yashtahi, keinginan. Dan keempat, iaitulah hina yaghdab. Jadi empat perkara ni biasanya manusia tergelincir. Ditarik oleh nafsu dia, ditarik oleh perasaan takut. Takut susah, takut tidak makan, macam-macam. Itu semua takut. Ya, akhirnya mereka terjebak dengan benda-benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan empat perkara pula, barang siapa ada padanya nescaya ditimpa, yang dilimpahkan oleh Allah Ta'ala ke atasnya akan rahmat dia, dan dimasukkan dia ke dalam syurga. Yang pertama, mereka yang memelihara anak yatim. Yang kedua, mereka yang menaruh kasihan belas kepada orang yang daif. Dan ketiga, mereka yang berlemah lembut dengan hamba sahayanya. Keempat, anak yang manfaatkan dua ibu bapanya. Pertama, mereka yang memelihara anak yatim. Yatim adalah anak yang kehilangan bapa dia. Bapa dia meninggal. Ya, dalam keadaan dia belum lagi sampai umur balik. Kalau sampai balik macam kita ni, tak panggil anak yatim. Ni bapa yatim kan. Ya, anak yatim, anak yang kematian ayah dan dia belum sampai umur balik. Maka ketika itu kita berikan pemeliharaan, penjagaan, ya, bantuan dan sebagainya besar pahala di sisi Allah Ta'ala. Yang kedua, mereka yang menaruh kasihan belas terhadap yang daif. Mereka yang menaruh perasaan kasihan belas, maksudnya memberikan bantuan kepada mereka yang tidak berkemampuan atau mereka dalam permasalahan.
dan ketiganya mereka yang berlemah lembut dengan hamba saya. Akhlak yang baik ialah berlemah lembut dengan hamba saya. Sekarang tak ada hamba saya tadi. Di peperangan dia dapat tawan. Nah, tu hamba tadi. Dan keempat, anak yang manfaat dua ibu bapanya. Iaitu anak yang sentiasa mendoakan ibu bapanya dan menyelesaikan permasalahannya, membantu dan mengambil berat terhadap kedua ibu bapanya. Maksud disuruh kita ni menahankan nafsu yang pertama. Bahawa nafsu amat menyeru ke arah kejahatan. Inna nafsa la ammaratun bisu. Ya. Dan dapat keluar daripada belenggu nafsu tu nikmat yang paling besar. Khuruju minan nafsi yan ni'matun uzma. Nikmat yang paling besar dapat keluar daripada belenggu nafsu. Maka cara dia macam tu perbahasan panjang lah. Dalam ulama tasawuf dia bahas panjang. Kemudian keyakinan kepada ibu apa dia, kebaktian. Kemudian berbelas rahim, membelas kasihan dengan hamba sahih dan anak yatim. Arba man u'tiyahunna faqad u'tiya khairad dunya wal akhirah, lisanun zakirun wa qalbun syakirun wa badanun 'alal bala'i sabirun wa zaujatun la tabghihi khaunan bi nafsiha wa la malih. Empat perkara ini barang siapa ada dikurniakan Allah Ta'ala, maka senya dapatlah ia kebajikan dunia dan akhirat sama sekali. Yang pertama ialah lidah yang sentiasa berzikir. Lidah yang tidak putus dengan menyebut, membesarkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang sewajibnya. Sebab sesuai dengan nikmat yang telah kita kurniai, yang telah dikurniakan kepada kita, tidak pernah putus berbagai-bagai nikmat. Dan tidak ada manusia boleh menghitung nikmat kurniaan Allah yang sangat besar. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau nak dihitung nikmat Tuhan, tidak ada manusia boleh hitung. Sesuai dengan itu, ialah kita gunakan sebagai lambang kesyukuran ialah mengingati Allah Ta'ala. Basahkan lidah dia tadi dengan banyak bertakbir, bertasbih, berselawat, istighfar dan sebagainya. Maka zikir ni ada dua. Satu zikir hasanah dia panggil, zikir biasa yang kita ambil. Lagi zikir darajah, zikir yang diambil dengan sanad yang khusus kepada guru, kepada guru sampai kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan pembawakan zikirnya akan dipantau oleh mursyid dia, perkembangan rohani dia atau lebih detail lah. Itu untuk betul-betul membersihkan akan kalbi. Itu yang sewajib dan seelok ni dicari. Itu disuruh. Habis zikir ni lahun nur, dia mempunyai cahaya. Bila masuk tadi ingatan kepada Ta'ala, hati itu akan terang. Dia mudah maknanya mendekatkan diri kepada Tuhan ni, dan mudah mengenali akan siapa diri dia dan siapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan diberi tawaran banyak dalam bab zikir ni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan juga daripada hadis-hadis yang lain, hadis yang sahih daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Afdalul iman antamun wa lisanuka ratbun min zikrillah. Iman yang afdal kamu mati sedangkan lidah kamu masih basah menyebut nama Allah Ta'ala. Kemudian wa qalbun syakir, dan hati yang bersyukur. Syukur ialah pertama sekali dia memandang kurniaan Allah Ta'ala. Tanpa dia memandang dan mengenali dan merasakan kurnia itu dari Tuhan, dia payah masuk dalam lain syakirin, orang yang syukur. Dan sebab bila dia memerhatikan dan dia menyadari serta terang dalam kalbi dia akan al-mun'im. La yatimun ni'am illa biru'yatil mun'im. Takkan sempurna nikmat melainkan seorang itu memerhatikan dan mengenali ia akan mun'im, pemberi nikmat. Itu syukur dibagikan sama ada bil lisan dengan lapas dia alhamdulillah dan seumpamanya, atau lagi bil qalbi iaitu menyedari dan sentiasa memandang kurnia Tuhan, dan bil jawarih dengan anggota iaitu kita menahan anggota dari mengerjakan benda yang dilarang dan kita gunakan pada benda yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu makna syukur.
atau dalam kata lain ialah tasarruf ma an'amallahu ila ta'ati. Kita mentasarruf menggunakan pakai segala kurniaan yang diberikan kepada kita menjurus kepada mentaati perintah Allah. Tapi kalau digunakan nikmat tu sebaliknya maka dipanggil kufur nikmat. Kemudian wa badanun ala bala'is sabirun, dan badan yang sabar di atas segala bala. Ya, sabar atas tiga pembagian. Sabar mengerjakan taat, ya, bagi-bagi ujian yang akan diuji oleh Allah Ta'ala. Dan sabar meninggalkan maksiat, ini lagi besar. Maksiat adalah benda yang sangat digemari oleh nafsu, maka dia sabar tahan. Dan sabar indal masaib, ketika diuji oleh Allah dengan musibah yang berbagai-bagai. Kemudian zaujatun la tabghihi khawna, dan isteri yang tiada berkhianat akan dirinya dan harta benda. Mana isteri yang betul-betul amanah menjaga dan mentaati akan suaminya. Baik isteri yang tidak taat pada suaminya, amalan ditolak oleh Allah SWT. Penat di sujud, penat di belajar, penat di berzikir, penat di buat ibadat, buat ibadat dia tidak diterima oleh Allah SWT. Sebab perempuan dia nak masuk syurga, dia tak banyak, tak payah. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada suami. Ya, nah, maka masuklah di syurga. Tapi kalau dia tak taat kepada suami, maka menyebabkan dia bermasalah dengan Allah SWT dan Rasulullah SAW. Taat, tapi taat kepada suami tidak mutlak. Ya, kalau taat kepada suami, selama dia tidak menyuruh benda yang tidak baik. Tapi kalau dia menyuruh benda yang tidak elok, tak wajib ditaati. Ya. Sebab hak perempuan ni pada suami berat. Ini kita dalam kitab yang lain disebut, kalau sekiranya badan suami itu penuh dengan nanah, ya, nanah penuh, perempuan tu jilat enten. Jilat nanah suami sampai bersih, dia masih tak tertunai hak suami. Besar. Ya. Ini kadang-kadang dengan suami buat, dia buat bercakap tidak dengan bahasa yang baik, akhlak dengan bahasa yang baik. Ya. Banyak lagi perbahasan panjang buat tentang. Sebab tu dia kena jaga betul. Suami dia kena taat. Kalau tidak, dia dilaknat oleh Allah SWT. Lepas tu penting kepahaman dan mengamalkan apa yang telah diketahui. Ini membawa kepada jalan selamat. Kalau tidak, membawa kepada kerosakan. Kemudian maksudnya mengarahkan kita berzikir, mana banyakkan zikrullah dan bersyukur. Kemudian sabar dan isteri yang baik, mana isteri yang salihah, isteri yang taat kepada Allah, Rasul dan kepada suami, dan menjaga akan marwah diri. Arba' hakun 'ala Allahi an la yudkhilahul jannah wa la yuziqakum na'imaha mudminul khamar wa akilur riba wa akilul malil yatimi bighairil haqq wal 'aqilil walidain. Empat orang ini mustahak di atas Allah Ta'ala bahawa tidak dimasukkan mereka ke dalam syurga. Mana golongan empat ini tidak akan dimasukkan kepada syurga. Ya, bahkan tempat dia ialah an-nar, neraka wa la'azabilah. Dan tiada merasai mereka itu akan nikmat syurga. Siapa dia? Pertama, orang yang sentiasa minum arak. Ya, orang yang sentiasa minum arak sampai kepada akhir umur pun arak dia jadi macam kopi. Ha. Yang kedua, orang yang memakan riba. Ya, sistem-sistem ke akhir zaman ni banyak terlibat dengan riba. Riba fadri, riba nasak, riba yadi, macam-macam jenis riba ni. La'anallahu akilar riba wa mukilahu wa syahidai wa katibah. Allah Ta'ala melaknat cabut dia akilur riba, memakan riba. Akil dengan mana akhiz, makan dengan mana ambil. Ada setengah orang dia loya bubuk, saya tak makan, saya ambil je, beli tayar kereta. Ya, beli itu beli ini tak makan. Jadi ulama tafsirkan hadis itu akil mana akhiz, mana mengambil. Ya, maka riba satu, akil riba, wa mukilah wakil dia, wa syahidai saksi dia, wa katibah kerani katib yang menulis. Empat yang terlibat dengan riba.
Dia bila biasa di akhirat dia nak jejak aja sirat. Ya, dia pun nak melangkah, dia pijak sirat, dia telah disambar oleh lidah api neraka dan dibenamkan di dalam neraka. Neraka sangat makna murka orang pemakan riba. Sebab riba ni sistem Yahudi. Sistem Yahudi yang menekan ini. Kullu qardin yajlibu manfa'an fahuwa riban. Tiap-tiap pinjaman yang menarik akan manfaat. Dia beri pinjam, benda dia tarik 10%, 20%. Ya, itu semua riba dia. Dan banyak akhir zaman benda-benda ni berlaku. Elak pun kadang-kadang terkena bunga-bunga di dunia ni. Itu pun rasakan di akhir zaman. Apatah lagi mereka terlibat secara langsung. Berat. Nggak dijawab di akhirat esok. Dan yang keempat, yang memakan harta anak yatim dengan tidak sebenar. Masyarakat-masyarakat jahiliah begitulah. Bila tengok seorang perempuan meninggal laki dia dan dia merupakan orang yang mempunyai harta, maka dia dikenen perempuan tu, ya, janda tu. Akhirnya dia menikah. Bila dia menikah, dia sebat habis. Habis digadain tu. Di tangan dia lucut, lantai dia bukanya. Habis simpanan dah habis, kau dah tinggal kawan. Ya, itu satu cara yang sangat keji mungkin. Maka ini di antara hati anak yatim. Mana anak yatim yang belum balik, kemudian bila bapa dia mati, bermana harta itu merupakan harta tarikah. Mana harta peninggalan mayat, ada hak dia. Sebab tu tuan guru saya kalau tengok, kadang semua buat tahlil kan. Buat mengatik tahlil hadiah pada mayat tu agaklah. Ada setengah Wahabi tak nak benda tu, cukup pandai dia lah. Kita ada jalan dia. Jadi kita buat tu tujuan dia tarahum lil mayit, untuk meminta rahmat kepada mayat yang telah pergi. Tapi jaga tu, kalau rumah tu kita tengok yang meninggal tu banyak lagi melihat anak kecil-kecil. Jadi jangan kita tak berhati-hati. Bang, kadang-kadang kita datangkan dia buat jamuan, jamuan tu dia ambil hati anak ya, anak yatim. Jadi berdosa besar, kita pergi makan, lepas tu anak yatim kita bantu. Dia kita sebat dia punya lagi. Dia tak perasan. Yang mengerti tanya malam ni apa? Makan mie apa? Misuk pun. Malam ni apa? Nasi, nasi Arab apa? Kawan tu pergi ambil harta peninggalan yang si mati. Mana harta tu milik anak yatim ada tu. Kita pun makan. Bagus lepas mengerti makan anak yatim punya. Bukan jadi bagus. Kosaan ni. Itu di antara apa? Benda kalau tidak dijaga betul-betul kalau terlibat. Jangan makan harta anak yatim. Dan yang keempat ni orang yang menderhaka kepada dua ibu bapanya. Bahkan wala takun lahuma uffin wala tanharhuma wa kun lahuma qawlan karima. Ibu bapa jangan kita cakap muda dia nak angkat suara muda dia. Ya. Sebab tu celaka besar. Nabi kata orang yang tidak dapat meraih syurga oleh kesempatan hari tua kedua ibu bapa ni. Allah Ta'ala beri dia offer dia tuan. Dia ni sempat dengan hari tua ibu bapa dia. Kadang-kadang seorang tu tak sempat. Ya, sehingga baginda salam pun tak sempat. Ya. Kita kata kita yatim, anak yatim Rasulullah lagi yatim piatu. Tuan. Ya. Lahir bapa. Tak ada kemudian ibu pula meninggal. Kan? Jadi maknanya dalam keadaan yang sedemikian dia kena jaga betul. Kemudian orang yang menderhaka kepada kedua ibu bapa dia. Sebab ibu bapa dah tua ni tuan-tuan, kita faham je lah kan. Kadang perangai dia berubah. Dia campur-campur, kadang nyanyut, dah makan, kata belum. Macam-macam dia buat, kena tahan je lah. Ya, kita kena menghadap dia dengan wajah telkin, dengan wajah yang manis. Ya, jangan sekali-kali kita tunjukkan sikap yang menyebabkan dia kecil hati. Ya, kadang dia dah tua kan, dia terkencing lah macam-macam. Kita nak basuh lampin ni, kita tekap hidung je habis lah. Dia tekak hidup, dia kata dah tak payah lah, dia kata. Dia kata tak payah lah, biarlah dia. Mana memang dia berasa berasa hati. Tahan je lah. Dan kalau dia dapat begitu, reda, maka syurga untuk dia. Maka celaka besar, Nabi kata orang yang tidak dapat meraih syurga oleh kesempatan hari tua ibu bapa dia. Ya? Ibu bapa dah tua. Dia kena jaga dia. Tapi kalau isteri pula bila dia bersuami, dia kena taat kepada suami dan dia berpindah taat. Tapi dia jagalah hubungan tu kan.
Kemudian arba, la yashma'na min arba, ardun min matar, fa unsa min zakar, wa ainun min nazar, wa alimun min ilmin. Empat perkara ni tidak kenyang dari empat. Mana sentiasa berkendak tak cukup. Apa dia? Ardun min matar. Bumi tiada kenyang daripada hujan. Bukan hujung, hujan, matar. Mana bumi sentiasa memerlukan siraman dari atas. Iaitulah Allah Ta'ala turunkan akan air hujan yang merupakan nikmat besar kepada kita. Banyak bangkitan-bangkitan dalam Al-Quran. Ya. Bab hujan Allah Ta'ala turunkan sebagai rahmat kepada kita. Kalau dia belak saja tuan-tuan, kemarau habis. Ha. Yang kedua, perempuan daripada lelaki. Mana sifat perempuan itu dia memerlukan kepada teman hidup dia. Laki itulah. Dan mata daripada memandang. Dan alim daripada ilmu. Mana mata sentiasa nak memandang, orang alim sentiasa tak cukup dia nak menambah ilmu. Jadi maknanya benda ni ada pertambahan. Cuma pertambahan tu kita tengoklah. Ya. Kalau perempuan, maknanya daripada lelaki dia perlu. Mata pula perlu pada melihat. Maka melihat tu kena kawal. Jangan melihat benda-benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan digunakan pada jalan boleh mendekatkan diri ini kepada Tuhan. Arba' min sa'adatil mar antakuna zawjatuhu salihatan wa awladuhu abraran wa khulata'uhu salihin wa an yakuna rizquhu fi baladih. Sabda Rasulullah SAW, empat perkara ini daripada kebahagiaan seorang. Mana kau seorang dapat ni, bahagia hidup dia. Pertama apa? Isteri yang salihah. Salihah bukan salih. Kalau salih laki-laki. Salihah mana perempuan. Ya, isteri yang taat kepada Allah. Taat kepada Rasulullah SAW dan taat kepada suami dia. Mana yang berpegang dengan hukum syariat. Ya, nanti dia hantar cahit, semua dia cahit. Isteri itu yang apa? Mempunyai agama. Kalau tidak terlibat, dia ada bertanah. Maksudnya apa? Menyesal tak sudah. Dan anak-anak yang berkebajikan, anak-anak yang saleh, maka nak pergi kepada jadi anak saleh kena dibentuk, dididik daripada kecil lagi dan supaya mereka ditarbiah dengan baik. Yang ketiga, pergaulan dengan orang saleh berlaku. Ya, kawan-kawan keliling dia, sahabat-sahabat, semua golongan salihin, orang yang saleh yang taat kepada Allah Ta'ala. Sebab persahabatan ni antara benda yang amat penting. Dia silap bersahabat ni kan dia boleh lari jauh daripada agama Allah Ta'ala. Banyak yang berlaku. Kadang-kadang sampai terbalik agama pun ada, wala'ayazabillah. Ya, sebab tu disuruh kita kunu ma'as-sadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Wahai orang beriman, bertakwa kepada Allah tu satu. Kemudian kunu ma'as-sadiqin, adalah kamu berserta dengan orang yang siddiq hati dia dengan Allah. Ha, maknanya bantu-membantu. Kemudian wujudnya rezeki di batinnya sendiri. Bukan di batin, banyak silap. Ya, wa an yakuna rizqu fi baladih, dan ada rezeki dia dalam negeri, di watan dia, di mana di batin, di watan. Mana rezeki tak pergi jauh, tak ada lah cek rezeki, tak kena sebuang laut sana pergi sana pergi sini menyusahkan sangat. Tak, rezeki lebih kurang lagi. Ya, mudah dicari, sebab bila dia tak banyak susah, banyak masa dia untuk menyimpan amal saleh, ibadah dan sebagainya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba يبغضهم الله تعالى البياء البياء الحلاف والفقير المختال والشيخ الزاني والإمام الجائر. Empat perkara pula ini dibenci oleh Allah Ta'ala. Pertama, penjual yang selalu bersumpah. Dia jual barang dia, wallahi, wallahi, rupa dia tipu. Ini barang original, rupa barang sebaliknya. Ini barang baik, tuan-tuan cari tak jumpa kat Melaka ni. Tu depan bersepah barang tu. Dihakalkan macam-macam. Lepas tu dia guna nama Allah, wallahi, wallahi. Ini bahaya tu. Ya? Ini sangat dimurka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia antara. Dan kedua, fakir yang takabur. Fakir, ya, tapi takabur pula, sombong, mana tidak mahu tunduk kepada apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Taala. Dan keempat, wa syaikhuz zani, ya, syaikh mana orang yang tua, man balagha arba'in, dah sampai umur 40 tahun tu panggil syaikh, tua dah maksudnya. Tapi zani, ya, tetap mana tidak meninggalkan perbuatan zina. Ini semua dikutuk, dilaknat oleh Allah Subhanahu Taala.
wal imamul jair, dan raja atau pemimpin yang zalim, yang tidak menjalankan syariat Allah Subhanahu taala tu zalim nadu. Dan satu lagi hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, arbaun minasyqa'ih, jumudul ain wa qaswatul qalbi wal hirs wa tulul amal, rawahu Abu Naim an Anas radhiyallahu anhu. Arba' empat perkara ni daripada apa? Min syaqa. Apa makna syaqa? Itulah kecelakaan wal a'yazubillah. Yang pertama jumudul ain, iaitu keras mata, ketegak. Maksudnya apa? Mata dia tidak mengeluarkan airnya. Dia dua yang tadi, mengeluarkan air mata kerana kerinduan dengan Allah, itu besar kedudukannya. Ataupun mengeluarkan air mata kerana gerun dan takut, menyesali dosa-dosa yang telah dilakukan. Maka ini adalah nilai yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Kitrata nilai yang masuhumun nar, dua titisan yang tidak akan disentuh api neraka. Titisan darah yang syahid dalam medan perjuangan, dan titisan air mata yang ada kontak dengan Tuhan. Sama ada kontak dalam bentuk merasakan kebesaran gerun atau melahirkan kerinduan dia dengan Allah Ta'ala. Ini air mata ni mahal. Yang kedua keras hati, qaswatul qulub, iaitu hati dia keras, mana tidak menerima apa yang telah diberitahu daripada Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya qalbil qasi, hati yang keras, wala ya'zamillah. Kita minta supaya hati kita apa? Lembut, mudah menerima dan masuk akan ayat-ayat dan petunjuk daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat ialah al-hirs, tamak. Tamak boleh menyebabkan banyak rosak. Dia pergi sampai iman boleh rosak. Contoh yang termaklum dalam Quran ialah Qarun. Dia tamak, akhirnya zakat tak keluar. Akhirnya Nabi Musa minta juga, dia fitnah Nabi Musa dengan perempuan. Dia suruh dihupai dengan emas dan perempuan berzina. Lepas tu dia suruh, bila dia mengandung, dia istihar, aku berzina dengan Musa. Oh, berat. Sebab apa tu? Hubul mal, terlampau gila kepada harta. Asyik tamak. Akhirnya tenggelam. Bila dia hari perbasan, dia sentap. Dan dia turun sedikit-sedikit sampai hari kiamat, baru dia jat lapisan ketujuh. Mengikut setengah pendapat. Menunjukkan apa? Kehinaan besar. Masih bersifat dengan rakus. Dan keempat, panjang angan-angan. Ya, dia bergangan kadang-kadang tak pada adat tak sampai umur. Ya, angan-angan yang panjang itu semua menyebabkan manusia itu jadi leka. Dia membuat persiapan untuk dikembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita daripada kuat tersebut, dan kita sentiasa berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian arba la yusayna illa bil ajab ila akhir. Surah Rasulullah sallallahu. Wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa maulana Muhammadin ala alihi wa sallam. Allahumma ufirani abadna wa sallam. Alhamdulillah. Subhanallah. Subhanallah.